Halo guys, balik lagi sama gue Jody. Dan kali ini gue bakal mainin game yang baru aja rilis. Dan sebelum dimulai, jangan lupa kalian like dulu video ini dan subscribe. Oke, nama gamenya kalau gak salah My Dream City. Dan ini baru early access ya. Jadi kita bakal lihat gimana gameplaynya dari game ini. Lihat ini ya, game membangun-membangun gitu ya. Drag icon. Oke, ini game membangun-bangun gitu. Kita coba. Ini apa? Coffee. Tempat jual coffee. Drive sukses. Weh. Juice. Americano. Kita ambil kopinya. Maju game Crafty. Jadi mainnya gini ya, crafting apa merja-merja gitu. Oh iya, nama gamenya My Dream City. Kita kasih nama gua aja lah, Jody aja. Ini tampilan dan agak nge-lag ya ternyata di sini. Gua bakal terangin dulu. Di sini udah agak berat gitu. Untuk bahasanya ternyata cuma ada Inggris dan Vietnam. Ternyata bikin ini dah yang bikin gamenya dari Vietnam pasti. Fotografi nggak ada ya. Get apa nih? Itu ada quest. Questnya akan selesai semua. Ada gamers tower boulder. Oh, game beginian. Jadi rumahnya jadiin tinggi. Aduh, random, bisa random juga ternyata. Lalu di sini ada Academy. Oh, Academy ini game yang kita merge tadi. Bisa mergein di sini. Ini beda. Ntar kita coba yang lain ya. Di sini ada top up juga. Di sini ada spin lucky well. Oke, jadi sistem ada energi juga ya. Ini ada staff, bisa sewa staff. Buat apa tapi nih? Ada waiter, server, kasir. Dan di sini ada cuisine. Oh, ini mungkin kita jualan juga kali ya di sini. Orang bar, ada craft. Kita bikin code iPhone 6, scientist, main push. Sini ada shop. Shop ini yang tadi ya. Ini apa? Ini foto. Kita bakal lihat seberapa luas. Oh, lumayan ya. Kan gak bisa terlalu di zoom tinggi lagi gitu. Cuman segini doang tingginya. Lalu ada di sini ada road, saya pasang jalan. Ada ekonomi. Oh, ini untuk pasang building ya. Ada government, masih ditutup semua. Lalu ada food and beverage.
kita baru cuma bisa buka coffee house. Jadi kita klik ini ya, espresso ya, lemon cake, carrot cake. Kita harus bikin di sini telur jadinya daging ya. Ini hotel apartemen. Nah, ini ada tempat kita nih, kayak tunggu masuk komplek kita gitu. Klaim mocha espresso, carrot cake, coklat cake, carrot cake. Oke, ini gini doang. Klaim dan milk, kita bakal mainin ini coba sini ke sini. Ini apa ini wheat, kita taruh sini wheat. Jadi roti daging sama daging, keju sama keju, jadi yogurt. Ini ada yang sama lagi dah, ini sama lagi kan ini. Gak ada deh. Ini buah-buahan, kita bisa klik di sini. Nah, ini sama. Jadi jambu, semangka. Dapat satu ini ya. Mungkin jadinya itu mungkin. Ini penampakan kalau malam lumayan bagus, dan kita bisa unlock area 25k. Apalagi di sini crafting. Oke, kita bakal craft sukses, dapat kue. Kita butuh vegetables level 6, dairy level 6, grains dan protein. Kayaknya butuh semuanya dah. Kita bikin yang ini lagi, yang vegetarian. Sip. Sekarang yang dairy kalau namanya sih. Kita bikin ini, sini dan sini. Sini. Sekarang yang grains ini kayak tumbuhan makanan dulu. Ini udah jadi. Ini jadi tadi, nggak perlu ini. Sekarang yang protein nih, kayak daging gitu ya. Sini dan sini. Sip. Kita bisa craft jadi apa tadi? Jadi ini mungkin ya. Hidangkan makanannya. Ini juga ekonomi apartemen, kita beli kali ya, cuma 200. Oke, sebelahan dia berapa rumah sih apartemennya? 3 bangunan ya. Kerennya lagi butuh kayak tadi. Kita bilang bikin ini lagi ya, taruh sini ya. Kita claim we'll be back for sure. Kita pedestrian ya, gate. Ada quest. Complete. Will farm. Mana caranya? Request city rank 2. Rank 2.
perusahaan kreatif kah? Increase question point, rewards, okay. Ini tidak perlu. Construction. Oh, kita butuh staff ini buat biar kita nggak makan-makan gini gitu. Mereka biar mereka gitu yang layanin. Dan harganya 400 nih. Service point 25. Yang paling mahal dengan pohon lah. Mahal banget. 100k nih. Kita dapat lagi. Coba dinaik level 2. Oke, bagian ini. Aduh, ada limitnya ternyata. Kita capain limitnya semua aja. Limit juga 3 menit. Nah, ini baru 3 udah limit. Sini kayaknya kita gak bisa lagi dah. Kita kayaknya disini bisa upgrade tiramisu. Kita bisa upgrade ini lagi ya, pasang aja lah. Dan level 2 jadi gitu ya untuk naik level. Kita upgrade aja gitu. Requestnya suruh bangun farm. Kita taruh farmnya di samping sini dulu. Gak bisa dipindahin ya. Untuk farmnya itu miring ya, cuma gak bisa dibelokin gitu. Tuh dia miringnya ke sana gitu. Kita taruh di sini aja. Jangan dekat-dekat ini kotaannya. Sekarang build factory. Okay, factory di sini dah. Oh, di sini, sini aja. Nah, kotaknya pas nih. Udah, sekarang build 3 coffee house. Di deket itu masuk ya. Dan untuk bikin bangunan nggak perlu nunggu gitu ya, langsung jadi. Service customer 4 kali, recruit 1 order staff Brian 100. Oke, kita hire dia. Dia tadi staff apa ya? Jadi dia waiters. Oh, ini dia tuh. Dia yang nganterin makanan. Oke. Okay. Lihat lagi. Cuman 1 kali doang dia. Enggak ding. Coklat cake. Questnya recruit 1 service staff. Oke. Sekarang questnya site dan payment staff. Dan semuanya udah dikerjain sama mereka kalau nggak salah. Cashier, server, server dan waiter. Claim. Upgrade this one time. Dish itu apa ya? Mana dish? Mungkin makanan ini ya. Espresso coba. Oh iya, tinggal ini aja.
real bad coffee. Oh, ini agak lama nih, harus grinding. Dan ini ada apartemen lagi, dan aku mau aja di sini. Lalu ada hotel, bangun juga. Nah, jadi kotak gini deh. Oke. Dan mungkin segini dulu ya gameplay kita hari ini. Kita bakal lanjutin lagi ntar. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.